Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, semoga teman-temanku dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, umur yang berkah, dan semoga apa yang menjadi hajatnya di tahun 2023 ini semoga terkabul, amin. Dan saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya jika saya jarang berkunjung ke konten Anda dikarenakan kesibukan, tetapi semaksimal mungkin saya berusaha untuk berkunjung ke konten Anda. Kali ini saya mau meliput situasi terkini di Kota Kebumen. Ini guys, ini waktunya jam 5 pagi guys. Situasi di Kota Kebumen jam 5 pagi, sunyi sepi guys. Di sebelah kanan saya ini ada Pasar Tumenggungan Kebumen. Ini ada warung-warung yang masih buka. Ini pusatnya Kota Kebumen, guys. Sebelah kiri saya yang jalannya berwarna hijau ya, ini jalur khusus sepeda guys, ada jalur khusus sepeda. Di sebelah kanan kiri saya juga ada tempat duduk yang unik guys, yang bagus, yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa buat tongkrongan. Tongkrongan para remaja ataupun ibu-ibu, bapak-bapak bisa bersantai di sini. Pemandangan yang indah, yang nyaman di pagi hari ini di Kota Kebumen. Bagi teman-temanku dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, amin. Bagi warga Kabupaten Kebumen yang sedang merantau dimanapun berada, semoga ini bisa menambah rasa kangen Anda, kangen di kampung halaman. Sebentar lagi saya menuju ke alun-alun Kebumen, yang mana alun-alun Kebumen sedang direnovasi besar-besaran guys, dalam tahap perbaikan. Semoga renovasi alun-alun Kebumen cepat rampung dan hasilnya bagus, amin. Dan semoga warga di Kabupaten Kebumen khususnya dan sekitarnya semoga diberikan kesehatan, umur rezeki yang berkah, dan semoga apa yang menjadi hajatnya tahun 2023 semoga terkabul hajatnya, amin. Ini sebelah kanan saya ini ada alun-alun Kebumen yang sedang direnovasi guys. Itu ada alat beratnya, banyak materialnya guys.
Dan di sebelah kiri saya ini ada Masjid Agung Kebumen. Masjid Agung Kauman Kebumen, guys. Ini Masjid Agung Kauman Kebumen. Dan sebelah kanan saya ini ada alun-alun yang sedang diperbaiki, guys. Oke, semoga liputan saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan apabila saya dalam menjelaskan dari awal sampai akhir banyak kesalahan, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.